gue masih belum terlalu tahu ya karakternya tuh yang mana aja yang OP-OP gitu loh. Jadi gue masih belajar-belajarin guetnya juga gitu. Dapat. Halo guys, selamat kembali lagi di Rofilip Channel. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan main game. Bukan main game, sorry. Jadi di video kali ini tuh kita bakalan gacha guys. Nah oke, tapi ini gue mau kasih tahu dulu ke kalian ya, ini kontennya bukan gacha yang seperti Sultan-Sultan atau YouTuber-YouTuber Sultan ya. Jadi ini gue lebih tepatnya gue ini bikin konten gacha ini gue pengen nguji kehokian seorang player. Apa ya, player apa sih namanya sebutannya itu gue lupa, flyer free to play ya. Oke, jadi flyer free to play, jadi gue pengen menguji nih kehokian gue sebagai seorang player free to play, apakah gue bisa mendapatkan apa ya, semacam gacha-gacha karakter-karakter yang SR-SR gitu ya, dengan cara ya free to play, maksudnya gue nggak ngisi gold atau segala macamnya gitulah ya. Jadi gratis yang memang bener-bener gua hasilnya dari farming sama ngumpulin apa koin segala macam gitu ya. Jadi ini gua kebetulan ini gua sorry banget kalau misalnya nanti screen gamenya agak apa ya, agak delay gitu ya, karena ini gua screen mirroring dari HP nih, kalian bisa lihat gua screen mirroring dari HP tuh. Tapi dia agak delay beberapa detik gitu loh. Nah, jadi dia agak delay. Kenapa gua nggak pakai emulator aja? Gua memang sengaja pengen coba screen mirroring di HP sih, sekalian mau tahu hasilnya gimana. Cuman ini screen mirroringnya agak sedikit kualitinya agak burik ya, karena ini masalah jaringan. Gua mirroringnya nggak bisa pakai WiFi. Jadi ini gua mirroringnya pakai paket data, pakai koneksi internet gitu loh. Jadi ya begitulah, makanya sorry banget kalau misalnya gambar agak buruk ya. Oke, jadi kita mungkin langsung aja kita gacha ya. Oke, jadi ini sebenarnya gua main Azure Lane ini baru-baru aja guys. Gua baru level 41 dan apa ya, karakter gua juga masih jelek-jelek. Ini kebetulan karakter yang ini kebetulan kapal sebut aja kapal lah ya. Jadi ini kebetulan nih kapal yang lagi gua grinding guys. Oke, dan ya isi dock gua juga masih tuh masih segini, masih jelek lah ya tuh, masih jelek banget karena gua memang bener-bener ini gua baru aja main, mungkin sekitar pas video ini dibuat mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu, enggak deh, kayaknya hampir sebulan sudah ya kayaknya gua main Azure Lane ini gitu. Jadi gue memang bener-bener gue ngumpulin duit buat ngegacha gitu, karena gue dikasih tahu teman gue katanya kalau mau ngegacha itu tunggu ada event khusus aja, tapi karena eventnya kayaknya masih lama jadi ya udahlah, mumpung uang gue juga lumayan banyak lah ya, 72.000 koinnya, dan gue mempunyai ke Wisdom Cubes-nya sekitar 69, jadi ya udahlah gua gacha aja gitu lah ya. Oke, jadi ini video memang bener-bener gua ingin menguji apa ya, kehokian seorang gua gitu loh dalam bermain game-game gacha-gacha gini. Oke, jadi kita langsung aja. Kenapa gua keluar lagi anjir? Oke, kita masuk langsung lah ya. Ini gacha mungkin gua langsung ke yang spesial aja kali ya. Gua mau langsung gacha aja. Oke, kita max confirm. Oke, ini gua langsung finish all aja kali ya. Oke, kita finish all ya. Kita lihat nih, gua dapat apa aja, bisa dapat SR nggak nih? Biasanya meta gacha gua tuh hokinya tengah malam guys. Ini gua recordnya sekitar habis isa. Gak tau nih. Oke, kita dapat rare, dapat common. Gua masih belum terlalu tahu ya karakternya tuh yang mana aja yang OP-OP gitu loh. Jadi gua masih belajar-belajarin guetnya juga gitu. Woo, dapat SR guys. Oke, gua screenshot dulu lah ya. Nggak ke screenshot dong. Oh, udah. Oke, udah gua screenshot. Gua mau kasih tahu teman gua nanti ya. Oke, ini gua nggak tahu nih karakter ini bagus atau enggaknya ya. Gua nggak tahu sama sekali. Yang penting dapat SR senang gitu loh. Namanya juga pemain pemula ya. Oke, dapat rare. Ini Northampton gua banyak banget dapat anjir.
Oke, si Ken. Vestal, elit. Oke, lumayan lah ya. Menurut gue lumayan lah. Dapat elit aja syukur gitu loh. Oh, dapat kapal selam nih. Dapat submarine. Elit juga. Oke. Norfolk ini gue paling sering dapat loh. Houston. Oh, ini Houston ini mirip Chicago ya. Kalau gue lihat mirip Chicago ya. Oke. Gue lock aja. Oke, dapat kita dapat SR1. Guys. Oke, sekarang gue mau coba gacha lagi ya. Oke, kita max lagi. Kita confirm lagi. Oke, langsung mungkin gue finish aja kali ya. You must spend. Oke, langsung gue finish aja lah ya. Gue nggak tahu nih gue habis berapa. Habis ini gue mau coba gacha yang heavy ya. Oke, common. Oke, rare. Gue udah dapat itu sebenarnya. Chicago udah dapat. Ada ini lagi kan? Chicago lagi. Dia lagi. Wah, ini kayaknya mulai jelek. Waduh. Expand bisa nggak ya? Wah, bayar anjir. Waduh, bentar-bentar guys. Ini kayaknya harus gua iniin dulu dah. Gua enchant dulu kali ya. Sekarang kita kembali lagi, kita ambil dulu sisanya tadi. Oke, common. London udah dapat. Oke. Oke, kita belum ada dapat rare ya. Mungkin gua bakal gacha. Ini gua ngincer si Admiral Gravesafe ini sih. Dan di sini juga kelihatan itu, kalau kalian baca di bawahnya itu red up katanya. Limited time cuma dari tanggal 10 sampai tanggal 16. Jadi gua coba ya. Gua coba dulu dan gua langsung finish. Gua pengen lihat nih. Quick finisher gua tinggal dikit, tinggal 12 anjir. Oke. Sussex. Oke. Karakter baru kayaknya. Body lock. Tennessee udah dapat. Ah, Elizabeth gua baru dapat nih. Oke, gua lock dulu. SR lagi, Bung. Tapi gua nggak tahu sumpah. Ini nggak tahu gua. Ini dia bagus apa enggak gua nggak tahu sumpah sama sekali. Cuman si Atago ini gua sering banget lihat di fanspec apa ya? Anime-anime gitu loh. Apalagi yang fanspec-fanspecnya yang sudah bahas-bahas Azur Lane tuh gue paling sering banget liat ini. Dan cosplayernya gue sering liat banget nih. Atago, nanti gue tanya temen gue lah ya. Bagi kalian juga, kalau mungkin kalian ada yang liat video gue, kalau memang hero ini bagus, kasih tahu gue ya di kolom komentar. Oke, Nevada gue udah dapet. Nevada dapat juga udah. Kenapa dia lagi sih? California, oke, kapal baru. Lock aja. Udah dapat dia. Oke, common tapi baru dapat, nggak apa-apa lock aja. Oke, jadi gue sudah dapat SR2 ya. Cubes gue kayaknya bentar. Oke, jadi cuma cubes gue sisa 9 ya. Jadi gue kemungkinan nggak bisa gacha lagi, guys. Dan finisher gue, ntar gue coba buat ini satu, deng. Kan dia ada event ininya ya, event gratis gitu ya. Gua gacha satu. Wah, ini udah pasti jelek nih. Gua finish aja lah ya. Karena kalau waktunya bentar itu jelek, guys. Rare lumayan. Oke, gua lock aja. Oke, jadi ini sekarang koin gua, gold gua ini sisa 30.000. Yang dimana seharusnya gue masih bisa dua kali gacha lagi, guys. Tapi wisdom cubes gue kurang. Dan finisher gue juga tinggal 11. Jadi gue udah gak bisa gacha lagi, guys, ini. Dan ini gila, gue bahagia banget anjir. Oke, gue ini dulu, klaim-klaim dulu lah ya hadiah ya. Dan ini gue bahagia banget anjir dapat SR2 biji anjir. Wah, lumayan sih. Wih. Wah, anjir nih si gokil.
Ini bakal gue leveling nih. Bakal gue leveling nih orang. Terus dapat sini juga. Atago. Oke oke kalau gitu baiklah. Wah ini gila, gue bahagia banget anjir banget. Ini nanti di next video mungkin gue bakal bikin video gacha lagi ya. Gacha-gacha gratisan gitu. Ngetes kehokian gue guys. Oke guys, jadi kita sudah selesai ya ngegacanya. Padahal gue ini pengen gacha lagi karena koin gue masih 30.000 ya. Harusnya gue masih bisa lagi gacha nih. Tapi sayangnya wisdom cubes gue kurang dan finisher gue juga kurang. Jadi gue gak bakal lanjutin. Mungkin gue bakal gacha lagi di video berikut-berikutnya ya. Atau mungkin ada event berikutnya lagi. Gue ngetes ngetes kehokian gue lagi dengan ngegacha di video berikutnya. Yang jelas ini mungkin gue bakal rajin-rajin farming sama grinding lagi buat ngumpulin untuk gacha lagi guys. Oke okay? Jadi mungkin videonya gue akhirin dulu sampai sini. Jadi seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, share teman-teman kalian. Pastinya juga jangan lupa subscribe channel gue, karena dengan subscribe itu kalian bisa bantu gue untuk lebih berkembang lagi di YouTube kedepannya. Jadi gue Ramo Philip, see you in the next video. See ya.